Berbagi ilmu adalah pahala yang tidak akan putus. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum sahabat Amuntai Official. Video kali ini kita servis berkala. Ini servis 500. Ini cara pengambilan oli sampel atau contoh sampel dan letak posisi pengambilan oli sampelnya. Ini yang servis ini anak FGM Fresh Gate Mechanic. Dan sedikit review tentang Triple Seven generasi terbaru ini. Ini pengambilan sampel front wheel sebelah kanan menggunakan vakum pump. Cuma ada dua cara untuk pengambilan sampel. Yang pertama vakum pump, yang kedua menggunakan pressure tap. Triple Seven OHT of high quality truck. Game ini untuk pengambilan simple hydraulic. Iya. Running. Nah, pre-look belum masan. Belum mau ambil sampel. Ya. Ambil sampel oleh sampel. Ini servis 500. Ini baru pertama servis. Ini oli transmisi. Ini oli hidrolik. Ambil sampel. Sampel oli. Ini yang kerja ini anak-anak FGM Fresh Gate Mechanic. Ini ngambil oli steering. Tangki steeringnya kecil. Ini anak FGM Fresh Gate Mechanic. Ini Triple Seven. Ambil oli sampel. Ini sudah turun. FGM-nya sudah turun, sudah selesai ngambil oli. Ini cabut air cleaner untuk dibersihkan. Ini dalamannya, dalam kabin. Wah, bisa disetting kameranya lah. Kamera belakang, depan. Mundur. Ini kita cek coolant level. Coolant level di sini ngeceknya. Pengisian. Pompa gris. Kita mundur mau ngambil oli sampel final drip sebelah kanan. Ini yang kasih kode up pengambilan sampel final drip. Ini untuk lokasi baterainya di sini. Di sini baterainya ada 4 PCS atau 4 biji. Ini rangkaian paralel. Ampernya naik. Untuk voltage-nya masih tetap. Ini part servisnya.
filter solar, filter oli engine, filter transmisi, botol sampel, ini breeder. Ini pasang padlock para mekanik FGM, press gate mekanik. Ini tempat padlock. Ini melepas filter solar atau filter fuel, posisi kanan engine letak filter solar. Ini kita drain atau kita buang oli engine-nya, posisi sebelah kiri. Ini oli prone wheel sebelah kiri kita buang juga. Ini air cleaner-nya, posisi air cleaner. Ini setelah dibersihkan, dipasang air cleaner-nya. Ini membersihkan area baterai. Kurang lebihnya seperti itulah cara kita servis berkala dan pengambilan oli sampel. Terima kasih yang sudah menonton dan mendukung channel saya. Semoga kalian sehat selalu. Amin.